Lembaran sejarah mengajarkan kebenaran akan selalu menghadapi badai perlawanan sebelum akhirnya mencapai puncak kemenangan. Terhadap narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu politik identitas, kita akan secara lantang mengatakan, ya, kami Partai Umat, ya, kami adalah politik identitas. Pertama, kebenaran akan menghadapi argumen atau bantahan. Kalau belum mempan, kehabisan akal, biasanya mereka akan menyebarkan fitnah. Dan kalau masih belum berhasil juga, menjadi hilang akal, mereka akan gunakan kekerasan. Satu spanduk kampanye hitam yang tidak mampu bersaing dengan baik dengan Partai Umat, dengan menjelek-menjelekan Ketua Umum Partai Umat Ridho Hamadi, telah diturunkan oleh militan Umat Yogyakarta. Semua spanduk ini terdapat 3 spanduk masing-masing di perempatan Kota Gede, 2 spanduk dan perempatan Karangkajen, Ring Road Selatan. Terima kasih. Satu yang mereka lupa, kebenaran yang diperjuangkan pasti akan menang, dan sia-sialah apa yang mereka lakukan. Ini adalah hukum besi sejarah. Dengan demikian, selama terus diperjuangkan, politik identitas Islam adalah perkara waktu saja, karena ia adalah kebenaran yang mengajak kita untuk berpolitik dengan santun, beradab, adiluhung, bermoral, dan beretika, yang memperjuangkan keadilan dan melawan kezaliman.